Wismanya, Nyi Endang Dharma pagi-pagi telah memakai busana pendekarnya. Dengan hati gelisah, Nyi Endang bertanya kepada pengasuhnya. Kaki, ini, bagaimana caranya aku harus merobohkan Gusti Arya Wiralodra agar tidak terluka, Nyai? Kedua pengasuhnya bukannya menjawab, melainkan hanya tersenyum. Maka Nyi Endang bertambah bingung, lalu dia menyambung kata-katanya. Nini, engkau menertawakan aku. Nyai, berkatalah Kitana, Kaki dan Nini kemarin melihat pertandingan. Mereka bukanlah lawan-lawan Nyai. Tetapi Gusti Arya Wiralodra dan Kitinggil, kedua orang itulah yang dapat menandingi kita, Nyai. Si Tua Tinggil adalah lawanku bersama Nini, dan Gusti Wira adalah lawan Nyai. Perkiraanku tepat. Pada akhirnya, Nyai akan diminta untuk menghadap Gusti Arya Wiralodra. Kemudian, Kitana menarik nafas panjang. Lalu, dia pun berkata perlahan. Salah satu pusaka yang dipajang di dalam agung adalah senjata cakra. Maka dapat dipastikan pemiliknya menguasai ilmu Triwikrama. Penguasaan Bawana Buntala Gegana. Dalam pewayangan, Sri Kresna seorang diri menggegerkan bukan hanya di negeri Astina. Bahkan Suralaya, tempat para dewa-dewa pun ikut digegerkan, Nyai. Maka janganlah Nyai berpikir bagaimana merobohkan Gusti Arya Wira tanpa terluka. Nyi Endang Dharma tersadar rahasia hatinya telah diketahui oleh Kitana. Terlebih lagi Nini Tami yang nampak terus tersenyum. Lalu Kitana pun melanjutkan kata-katanya. Nyai, lawanlah Gusti Arya Wiralodra sekuat tenaga, Nyai. Kerahkanlah seluruh ilmu yang Nyai miliki. Beberapa saat kemudian, Kitinggil tiba untuk menjemput. Maka berangkatlah mereka bertiga langsung menuju panggung alun-alun, di mana Arya Wiralodra telah menunggunya. Kemudian Kitinggil, Kaki Tanah, dan Nini Tami berunding bagaimana menilai hasil pertandingan nanti. Setelah itu semua turun ke gelanggang. Ketika dua jago sampai di tengah lapangan, para wasit mengundurkan diri pada jarak yang cukup jauh. Sedangkan kedua pendekar berdiri berhadapan pada jarak 5 depa. Nyi Endang Dharma membungkukkan badan yang segera dibalas oleh Arya Wiralodra, dan segera dia pun berseru. Gusti, bersiaplah. Endang Dharma akan segera mulai. Arya Wiralodra pun
kemudian menjawab, "Nyai, tidak usah ragu-ragu, lakukanlah, Nyai." Nyai Endang menarik ujung selendang dari pinggangnya dengan kecepatan tinggi. Cahayanya berkelebat, laksana kilat membelah udara. Inilah wayang pusaka yang digerakkan dengan sepenuh hati. Mula-mula membuat lingkaran di atas kepala, lalu kemudian ke depan, lalu ke samping kanan, ke samping kiri, dan ke belakang dengan tanpa menoleh. Kemudian kembali ke atas kepala, terakhir selendang itu melilit kembali ke pinggangnya. Kitinggil yang terkagum-kagum sejak awal pertunjukan langsung berteriak, "Nyi Haji berpayung emas, Nyi Haji berpayung emas." Memang benar, inilah jurus pembukaan silat Pajajaran untuk wanita. Arya Wiralodra pun telah mengetahui hal itu. Di dalam hati, Arya Wiralodra berkata, "Kalau bukan murid Kiwalang Sungsang, setidaknya Nyi Endang pernah belajar kepadanya." Arya Wiralodra bersiap-siap mendapat serangan senjata rahasia secara beruntun. Tetapi ini tidak terjadi. Maka Arya Wiralodra maju selangkah dengan kesiapan tangan kosong. Tiba-tiba ujung rayang melesat ke arah muka yang langsung ditebas dengan tangan terbuka. Disinilah keunggulan Nyi Endang. Ujung rayangnya melilit tangan dan dengan kecepatan tinggi melilit tubuh Sang Wira seperti 100 tali lasso yang menjerat seekor kuda. Arya Wiralodra tidak mau adu kekuatan untuk menarik rayang tersebut, melainkan melompat ke atas tegak lurus sambil berputar seperti gasing dengan arah perlawanan lilitan rayang. Sampai lilitan yang terakhir lepas, Sang Wira masih di udara, kemudian baru turun dengan ringannya. Pertunjukan yang indah itu disambut sorak-sorai kagum oleh para penonton. Belum lagi kaki Sang Wira menginjakkan bumi, serangan Nyi Endang menyusul dengan tangan kosong, membuat lawannya naik turun di udara. Kini giliran Kitana yang tidak bisa menutup mulutnya. Maka dia pun lalu berkata, "Sungguh penguasaan Kegana yang sangat sempurna." Setelah berulang kali menghindar, maka Sang Wira membiarkan telapak kakinya itu terkena pukulan. Akibatnya kedua jago ini pun terpental hingga berjarak 10 depa ke belakang. Perlawanan dengan Sang Wira yang turun hingga menginjak bumi dengan tegak, Nyi Endang jatuh terguling. Kemudian, sambil bangkit, patern Nyi Endang melesat dengan kekuatan penuh ke arah tubuh Sang Wira. Apa yang terlihat seperti patern atau tusuk konde itu sebetulnya adalah rancong mini yang terbuat dari baja putih, salah satu dari pusaka Wali Sanga milik seorang wali yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan nama Syekh Maulana Maghribi. Waktu itu saat menjelang wafat pada tahun 1419 Masehi, diberikan kepada putranya yang bernama Mahdar Ibrahim yang saat itu masih bujang. Sang Sunan berpesan agar nanti senjata itu diberikan pada anak perempuannya, yaitu adik langsung dari anak laki-lakinya yang pertama. Dialah yang saat ini
bernama Nyi Endang Dharma. Ya, Nyi Endang Dharma adalah cucu dari Syekh Maulana Maghribi. Senjata itu untuk pertama kali digunakan sebagai senjata rahasia. Sekilas, Arya Wiralodra melihat datangnya bahaya yang terlalu cepat. Maka, keris Gagak Handaka yang masih dalam rangkanya dipergunakan sebagai taman. Menjadi tempat terpusatnya tenaga, tenaga Sang Wira, tenaga Sang Triwikrama. Dan laksana bunyi 100 petir yang meledak, tanah pun menjadi bergoyang. Penonton pun ikut terpelanting berhamburan karang kabut. Ketika tiga wasit tersadar, jadi ikut terkejut. Karena dua pendekar yang bertanding itu telah lenyap dari pandangan mata. Tetapi penonton segera berseri kembali. Karena Nyi Endang Dharma tengah duduk di samping Arya Wiralodra dan tengah asik berbincang-bincang di tengah-tengah panggung. Lalu, ketika wasit itu mendatanginya, dan Nyi Endang pun berkata, "Gusti, walaupun hamba sejauh ini kalah, belum tentu dalam hal kecepatan adu lari, Gusti." Dengan kata-kata yang terakhir, Nyi Endang Dharma pun lalu melompat turun. Dengan selendangnya yang berkibar, maka tampaknya seperti terbang melayang. Arya Wiralodra pun tersenyum, dan ia pun berkata, "Nyai, aku akan mengejarmu, Nyai." Sambil melompat, Arya Wiralodra membuntuti Nyi Endang Dharma. Dan hanya dalam sekejap, kedua pendekar telah lenyap dari pandangan mata orang banyak. Kaki Tanah dan Nyi Tani memburu, tetapi dihalang-halangi oleh Ki Tinggil. Nyi Tani pun lalu menjadi marah dan akan segera menyerang Ki Tinggil. Tetapi Kaki Tanah yang segera tersadar, segera menarik istrinya. Lalu, kemudian ketiganya pun tertawa gembira. Di suatu tempat yang bernama Ujung Jaya, Nyi Endang Dharma berhenti dan duduk di batu yang berteping batu padas. Kemudian, segera diikuti oleh Arya Wiralodra. Sambil memandang sekeliling, Nyi Endang pun lalu berkata, "Gusti, tempat ini indah, dan hamba ingin bersuci wudhu untuk sholat duhur, Gusti. Hanya sayang tidak ada air." Arya Wiralodra mengerti ia sedang diuji. Maka Arya Wiralodra pun berkata, "Nyai, pertama jangan lagi panggil aku Gusti. Panggillah aku Kang Mas, Nyai, atau kau sebut saja namaku. Dan berhentilah menyebut diri sendiri hamba. Ganti dengan aku. Yang kedua, akan aku periksa tebing padas itu, tampaknya sangat lembab." Sampai di tepi tebing, Arya Wiralodra mengepalkan tangan kanannya dengan keras sambil memasang kuda-kuda. Dan sesaat kemudian, seluruh lengan kanannya amblas ke dalam tebing padas itu. Maka terdengar seperti suara batu bentrok berantai ke dalam perut bukit. Tidak terlalu lama menunggu, dari lubang bekas lengan tersebut
menyemburlah air jernih seperti pancuran dan menggenangi cekungan seluas 10 depa persegi sehingga membentuk sebuah kolam. Tanpa berkata apapun, mereka lalu bersuci dan mengambil air wudhu. Kemudian melakukan salat zuhur bersama. Sambil memandang kolam, Nyi Endang Dharma berkata, "Kang Mas Wira, aku punya bibit ikan, Kang Mas." Sementara bicara, tangannya memetik daun-daun dari berbagai tumbuhan dan sekuntum bunga Dewi Uma yang sedang mekar. Lalu, ditaburkanlah ke dalam kolam tersebut. Sekarang kolam telah berpenghuni ikan hias dan seekor di antaranya berwarna kuning dengan sirip yang panjang laksana perselendang sutra. Kolam ini pun di kemudian hari disebut orang-orang dengan nama Kolam Keramat Ujung Jaya. Kemudian ketika Arya Widalodra lengah, Nyi Endang Dharma telah lari ke arah selatan tanpa meninggalkan jejak. Arya Wiralodra terperangah dengan tingkat ilmunya Endang Dharma yang bisa mengimbanginya. Setelah Arya Wiralodra mengikuti arah lari Nyi Endang Dharma, maka sampailah dia ke celah bukit di mana ada seekor serigala sedang memejamkan matanya. Arya Wiralodra pun melihatnya dan kemudian berseru, "Serigala!" Maka serigala pun melompat dan menghilang ke dalam semak-semak. Di kemudian hari, bukit ini disebut Pasir Anjing. Kembali Arya Wiralodra melihat di gua berbatu. Di sana ada seekor harimau betina dan Raden Arya Wiralodra lalu berkata lagi, "Harimau membuat sang ratu hutan itu menjadi lari." Di kemudian hari, bukit yang besar itu sekarang bernama Pasir Mau. Bosan di perbukitan, lalu Arya Wiralodra pindah ke pohon jambu yang lebat daun maupun buahnya. Lagi-lagi Arya Wiralodra berteriak, "Ada burung ketilang mau makan jambu." Jadilah sekarang tempat itu Desa Tarung Jambu. Itulah yang terakhir dilakukan Nyi Endang Dharma, sebab selanjutnya dia duduk di Bukit Batu yang terlindung. Dan di kemudian hari desa itu dinamai dengan Desanya Lindung. Kemudian mereka berdua bersama-sama mencari tempat yang terbaik untuk beristirahat. Tempat yang dipilih adalah Bukit Marongge. Di Bukit Marongge itulah Arya Wiralodra lalu membuka percakapan. "Nyai, sebelum aku bicara soal lain, ada hal yang lebih penting dari yang terpenting, Nyai. Yaitu suatu pertanyaan pribadi dariku kepadamu." Kemudian setelah ditatapnya mukanya Endang cukup lama, Arya Wiralodra kembali berkata, "Aku melamarmu untuk jadi istriku, Nyai. Apakah engkau menerimanya?" Nyi Endang Dharma menunduk, menyembunyikan mukanya yang memerah karena debar jantungnya lebih cepat. Terdiam cukup lama, berusaha untuk tidak menjadi gugup.
Akhirnya keluarlah jawaban pendek dari bibir Nyai Dharma. Kang Mas Wira, aku menerima lamaranmu, Kang Mas. Dengan penuh rasa kasih, Arya Wiralodra melanjutkan. Nyai, nanti setelah kita selesai berbincang, aku akan membawamu ke Pegaden. Dan kita menikah di sana, agar saudara misanku nanti, yaitu Dalem Wirasetra yang menjadi saksi. Nyi Endang Dharma mengangguk. Dalam suasana seperti itu, tidak nampak keperkasaan pendekarnya, melainkan kelembutan, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Berkatalah Raden Arya Wiralodra, Nyai, aku hanya dapat menyebut nama seperti Pangeran Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati, dan Fadilahan, juga Wong Agung Pasai. Tetapi apa tujuan dan tugas Nyai, aku tidak bisa menebaknya, Nyai. Kang Mas Wira, sahut Nyai Endang halus, aku akan berkisah. Aku dilahirkan di Pasai Aceh dengan nama Gandasari. Punya seorang kakak laki-laki yang bernama Fadilahan. Ramaku adalah Makdar Ibrahim. Beliau ustadz di istana kerajaan. Sedangkan kakekku adalah Maulana Malik Ibrahim, atau biasa dikenal Syekh Maulana Mahribi. Beliaulah anggota Wali Sanga yang paling tua, Kang Mas. Ketika pecah perang dengan Portugis, yakni tahun 1521 Masehi, Pasai menderita kekalahan. Lalu istana dan rumah-rumah di Kota Raja, termasuk tempat tinggalku, hancur. Rama dan biungku tewas. Aku bersama kakakku lalu berlayar ke Pulau Jawa menghadap Sultan Demak, yakni Adipati Yunus. Kakakku mendapat tugas ke Timur Tengah, dan aku diangkat menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, yang kebetulan sedang menghadiri sidang Wali Sanga di Demak saat itu. Ketika Sunan Guruku kembali ke Caruban, aku ikut dan tinggal di dalam Agung Pakungwati. Aku berguru dalam ilmu agama dan ilmu kanuragan. Dalam hal kanuragan, ilmu silatku yang dari Pasai tetap dilanjutkan. Sunan Gunung Jati hanya melatih tenaga dalam yang disebut jurus sunan, yang berjumlah 13 jurus. Saat ini aku diberi tugas oleh Sunan Gunung Jati guruku untuk mencuri pusaka utama Galuh Nagari, yang berupa patung ular yang terbuat dari emas. Rakyat Galuh Nagari, khususnya para Sanghyang, percaya pada pusaka utama ini, sehingga bila pusaka itu hilang, mereka yakin bahwa Galuh Nagari akan sirna. Dengan kepercayaan seperti ini, semangat juang prajurit kerajaan akan rendah, sehingga mudah ditaklukkan. Lalu aku minta pada Sunan Guruku seorang teman pria
beliau bilang cari sendiri. Makanya aku kemari, Kang Mas. Karena aku memilihmu, Kang Mas Wira. Itulah aku dan tugasku. Sedangkan mengenai kaki tanah dan Nini Tani adalah orang kepercayaan Rama Walang Sungsang untuk menjagaku. Demikian tutur Nyai Endang Dharma atau Nyimas Ratu Gandasari. Arya Wiralodra terdiam beberapa saat lamanya, dan kemudian dia pun bertanya, "Nyai, aku ada di Praja Cimanuk, mengabdi kepada Galuh Nagari yang Prabu Cakraningrat. Adalah tugas rahasia dari Sultan Demak dalam rangka pengembangan agama Islam. Semula aku diberi tugas oleh Sultan Raden Fatah. Setelah Raden Fatah meninggal, kini Sultan Adipati Yunus. Gurumu Sunan Gunung Jati atau Sultan Saruban pasti tahu mengenai ini. Jadi kecuali Sultan Demak, hanya Nyai dan gurumu Sunan Gunung Jati yang mengetahui. Tujuannya nanti pada saat armada laut Demak menyerang Pajajaran, aku di sini menyediakan pangkalan dan perbekalan. Nah, sekarang Nyai mengerti. Adalah tidak mungkin aku bersama Nyai ke Galuh Nagari untuk tugas seperti itu. Aku terlalu dikenali mereka. Aku ada saran untuk Nyai, yaitu adakan saja sayembara pertarungan untuk memperebutkan gelar pendekar kelas 1 dari Caruban Nagari. Begitulah kata Raden Arya Wiralodra. Kang Mas Wira, Nyai Endang memotong pembicaraan. Orang Jawa bukanlah pendekar Cina, Kang Mas. Budaya Jawa adalah budaya padi yang tidak ingin pamer. Ada satu cara yang bisa diadakan oleh penguasa negari, yaitu sayembara memperebutkan putri penguasa seperti putri raja, putri adipati, atau putri tumenggung. Tentu saja putrinya harus cantik. Kata Kang Mas, aku kan cantik. Maka judul perlombaan adalah sayembara mencari jodoh. Hanya saja, apakah kalau sudah dari Pekade nanti kita sudah menikah, apakah aku diizinkan olehmu, Kang Mas? Begitu ledek Nidharma kepada Raden Arya Wiralodra. Sudah, kata Sang Wira. Nanti saja dibicarakan setelah pulang dari Pagelen. Keesokan harinya, sepasang calon pengantin berangkat menuju Pegaden. Perjalanan panjang namun tidak melelahkan. Tiba di Pegaden, Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma disambut dengan hangat oleh dalem Raden Wirasetra beserta garwanya. Pada malam hari, Raden Arya Wiralodra menuturkan suka dukanya membangun Praja Cimanuk. Kemudian sekalian disampaikan keinginan pernikahan mereka supaya dilakukan di Pegaden. Raden Wirasetra pun dengan senang hati setuju dan akan dilaksanakan secara besar-besaran. Namun dengan sungguh-sungguh
Arya Wiralodra meminta agar tidak ada pesta sama sekali. Maka dengan terpaksa Dalem Raden Wirasetra menurutinya, dan pernikahan pun dilaksanakan pada malam itu juga. Sedangkan perihal waktu pernikahannya disimpulkan pada tahun 1525 Masehi, sesuai dengan Chandra Sangkala pada lontar yang sama.